Wah gila, ini masih pagi guys ya, padahal dia itu belum beres guys ya. Ini belum beres nih, tapi dia udah ngantri cong. Hey guys, welcome back, balik lagi sama gue di jajanan pinggir jalan. Sekarang gue lagi ada di perumahan BTR nih guys ya, Bekasi Timur Regensi. Ini jalanannya pagi-pagi kayak gini. Nah, belakang gue ini ada tukang rujak, rujak ulek dan serut. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita liput guys ya, let's go. Nah, oke guys, gue udah sama abangnya nih. Yo. Bang, namanya siapa sih bang, kalau boleh tahu? Sastra. Siapa? Sastra. Sastra? Iya. Bang Sastra. Oh, jual rujak bang ya? Jual. Udah lama belum sih bang? Dari 2012. Dari 2012? Iya. Sampai 2021? Iya. Oke, mantap. Kalau buka biasa dari jam berapa sih bang? Setengah 9. Setengah 9. Sampai jam? Jam 5. Jam 5 sore? Jam 5 sore. Jadi setengah 9 pagi ya? Iya. Biasa kalau dari jam 9 pagi ya bang, sampai jam 5 sore. Habis berapa sih bang buahnya bang? Kalau mangga paling 10 kilo. Semua? Total? Totalnya? Iya. Berarti totalnya jumlahnya 15. 15 kilo? Iya. Per hari? Per hari. Kira-kira kalau 15 kilo ya bang, jadi berapa porsi bang? Nggak tahu, nggak pernah ngitungin, bingung. Lupa ngitung ya? Susah ngitung ya? Iya, susah. Oh, kayak gitu bang ya. Mantap guys ya. Ini abangnya lagi motong-motong nih guys ya. Langsung aja kita lihat proses pembuatan rujak ulek dan rujak serutnya guys ya. Let's go. Ini apa sih ya? Nasi. Kalau itu? Garam pedas. Kalau kacang ya? Iya kacang. Ini apa lagi nih? Hah? Yang mana ini? Cabai rawit? Cabai. Kalau itu apa nih? Hah? Ini apa? Ini asem. Hah? Asem Jawa. Oh, asem Jawa. Iya biar agaknya rasanya agak mantep. Ini apa bang? Aneh-aneh gitu ya? Iya. Ini apa bang? Biar mantep. Gula merah. Gula merah. Kok kayak gitu bang, udah ditumbuk ke rumah ya? Oh iya, enggak, digiling di rumah biar cepat. Hah? Kan banyak orang nyidam bu. Akibat lockdown sih. Apa? Amat bang nanas. Wah. Iya, bang. Dihabisin bang ya? Enggak, ini kan ada ininya jarotnya ya? Iya. Apa bang? Ubi. Oh, ubi. Iya. Kalau rujak potong ya kayak gini ya. Iya. Potong yang diaduk. Berapa nih kang harganya kang? 15. Oh, 15. Agak kental gitu ya. Iya. Dia mantap. Wah, udah muat itu kak. Muat. Muat. Biber.
Dibon, pedas sedang, Bu. Pedas sedang. Cabai 3 ya? Oh, 2 aja kalau begini. Yo. Bubur yang serut nih. Yo. Sudah serut ya. Banyak amat bang gulanya bang. Biar ini apa agak medok tuh biar mantep. Terus deh ini ya. Iya terus. Jambu nggak bisa dong diserut dong? Bisa. Oh bisa. Wah gila nggak boleh berhenti yang beli masih pagi lah. Obat corona sih. Alhamdulillah ya. Iya. Oh, danah nggak bisa diserut ya? Nggak bisa dipotong ya. Tajam amat pisaunya bang. Ya, biasa. Punya gue ini udah jadi guys, tadi ibu-ibu salah beli buat gue aja ini. Udah gue liput ya guys ya. Mantap. Jadi videonya cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye bye.